penampakan singkapan modo ori impor ya. Seperti ini. Oke. Okay. Ini Pak Bos yang saya pegang, ini penampakan More Medan gacoran ya. Samyong nih Bos. Gacor dor. Lagi itu emang harus di setting ya. Ya harus di setting. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selalu buat teman-temanku, sahabat kita Nusantara, semoga dilancarkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Kondisi cuaca di Pasar Burung Pramuka habis hujan. Oke. Hari ini kita mau merapat di kiosnya Lancar Berjaya Abadi Pasar Burung Pramuka lantai dasar. Soalnya hari ini habis bongkaran ambiar, kita langsung pantau aja. Assalamualaikum Mas Didi, lagi ngapain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bos. Ya. Nah ini tadi ada bongkaran nih pagi ini. Okay. Kita full ambiar, ada bongkaran. Okay. Banyak banget, ada morai BNR, trotol. Yeah. Terus ada trotol jantan, ada trotol betina. Okay. Ada trotol gemling. Yeah. Pokoknya langsung pantau saja. Langsung pantau, oke. Nah, siap. Ini bongkaran full ambiar ya. Full ambiar. Nah ini untuk pleci, kita baru bongkar juga. Ini pleci apa pleci nih? Pleci bustomi. Pleci bustomi. Nah, ini bustomi mulus-mulus nih Mas, di angka 30.000. Harganya 30.000. Ya. Nah, oke Bos ya. Ini okay. Untuk penampakannya pleci bustomi ini seperti ini. Ya. Ini bustomi. Ini baru turun nih. Baru turun, baru dibongkar. Ya, baru bongkar. Harganya cukup 30.000. Ya, 30.000. Ya. Selain bustomi ada lagi dakun pacitan. Oh, dakun pacitan ya. Ini juga. Baru bongkaran juga. Baru bongkaran. Untuk dakun pacitan 100.000. Oh, ini dakun pacitan. Harganya cukup 100.000-an. Terimakannya pleci dakun pacitan baru bongkaran, harganya cukup 100.000-an. Ya, oke Bos. Oke. Nah kita kemarin ready singkapan londo impor. Ya. Nah itu kemarin ready 20 ekor. Oke. 2 hari langsung habis. Langsung habis. Langsung. Oh, mantap deh. Nah oke Bos ya, karena kemarin stok kemarin habis. Oke. Semalam saya belanja lagi. Oh, belanja lagi. Nah, kebetulan Bos saya masih ada barang. Ya. Nah kita datengin singkapan londo terbaru lagi. Oke. Nah ini kita ada satu pasang singkapan londo. Ini pasangan. Ya, ini sudah satu pasang ya. Ya. Nah, untuk betinanya ini yang gede banget ini, Pak. Ini yang gede betina. Nah, ya, ini sebelah kanan. Ya. Nah, ini gede banget ini betina, ini jantannya yang ramping. Sebelah kiri jantan. Nah, ini yang siap breeding, Pak ya. Siapan? Siap okay. Breeding. Nah, untuk satu pasang ya. Kita kasih harga 12.500. 12.500. Ya, satu pasang. Okay. Nah, ini jarang aja yang pasangan. Jarang ada ya. Biasanya satuan. Satuan. Nah, ya. Kalau yang asli pasangan itu enggak berantem ya. Tapi kalau asal jodohin wah berantem ya. Salah satu ada yang game over ya. Nah oke Bos, untuk pilihan singkatan londo ini satu pasang di angka 12.500. Oke. Nah untuk satuan ambil berapa ekor lagi nih kemarin? Ada 15 ekor lagi. Ambil 15 ekor lagi. Nah, ini stok terbaru ya. Ini udah pilihan Pak. Oke, ini bagus-bagus. Ini di angka 6.500. Di angka 6.500. Ya, 6.500. Nah, londo. Untuk yang di bawahnya ini bondol-bondol Pak. Oh, ini masuk bondol ya. Bondol. Yang bondol 5 jutaan. Yang bondol 5 jutaan. Ya, 5 jutaan. Bagus-bagus ya. Burung udah pasar. Ya, kondisi burung sehat. Singkatan bule atau singkatan londo ori impor. Ori impor. Ya. Harganya yang bondolan 5 juta. Yang mulus 6 juta. Kalau yang ini yang mulus harganya cukup 6 juta 500. Burung masteran handal. Nah, oke Pak ya. Oke. Makanya kita akan mulai. Oh, ya. Sekali itu. Mewah sekali. Ini burungnya emang kalau dilihat itu emang seperti ini. Ya. Nah, tapi suaranya
Suaranya ya mewah, mantap. Ya, dan harganya juga istimewa. Ya. Untuk harga bahan ini ya, ini di angka 5 juta, 6 juta setengah. Ya. Ini mumpung ready. Oke. Okay. Ya, ready terbaru. Ready terbaru ya. Burung sikaton londo ini datangnya 1 tahun 1 kali. 1 tahun sekali baru ya, datang jadi ya. Kalau hari ini sampai seminggu ini barang masih ada, harga masih sama. Oke. Okay. Nanti kalau barang di pasar sudah habis, harganya naik lagi. Tinggal di penghobi-penghobi, ya. Harganya sudah istimewa. Sudah istimewa, beda lagi ya. 10 juta kadang 20 juta. Ya. Nah, oke, berarti ya ini penampakan sikaton londo ori impor. Ya. Seperti ini. Oke. Okay. Nah, mantap sekali tuh. Cukup 6.500. 6.500 untuk sikaton londo yang mulus. Itu cuma ada di kios Lancar Jaya Abadi. Cuma ada di kios Lancar Jaya Abadi. Kita langsung pantau satu persatu, Bos. Oke, okay, siap. Ini semua masih kasih itu ya, bantu ulat ya? Kalau sikaton londo harus bantu ulat. Ulat sama pur? Kita kasih purnya SKM Kasar. SKM Kasar? Ya. Mewah-mewah ya? Ya. Guru vokal paling mantap ini. Paling mantap. Ya. Ada ini kelas. Paling mewah. Makan ya, coba pantau dari jarak dekat. Burung sikaton londo ori impor from Rusia nih. From Rusia ya, dari Rusia. Untuk rezinya itu tidak setiap hari atau setiap bulan ya, ya. Satu tahun sekali. Satu tahun cuma ada satu kali ya. Ya. Mewah banget burungnya. Anteng-anteng ya, nggak kayak jet tempur ya. Sudah pilihan ini. Bos. Sudah pilihan. Ya, sortiran keras sih. Ya. Sortiran ketat ini. Ya. Oh, burungnya anteng. Nah, karena ini barangnya ini limited, Bos. Ya, limited edition. Jadi buatku yang jauh-jauh nggak bisa datang. Ya. Bisa kita bantu kirim-kirim. Ya, bisa kirim-kirim. Langsung calling-calling aja. Langsung calling. Ya, nah, ini Bos, ini di pojok ini bodong, tapi harganya tetap sama 6.500. Ah, kenapa nih? Karena ini udah kepantau bunyi, Bos. Oh, udah kepantau bunyi. Ya, ini harga 6.500. 6.500. Bodol berkualitas. Ya. Oke, Bos ya. Ya. Nah, ini mumpung ready sikaton bule. Ya, sikaton nah, bule yang terbaru. Kalau ready seperti ini harganya masih sangat terjangkau. Bosku jangan sampai nggak beli karena burung ini tuh 1 tahun 1 kali ready-nya. Ya. Jadi bosku ya, ini sama aja seperti investasi. Harga gacorannya itu paling murah-murahnya itu 20 juta. Paling murah 20 juta. Ya, 20 juta. Ya. Nah, oke, okay, Bos. Yang seperti ini nih, ini 5 jutaan bondol. Ya. Yang di atas 6 juta setengah. Oke. Okay. Nah, ini yang udah kepantau top di atas tuh. Oh, yang atas ini udah nembak-nembak semua, Bos. Oke, kepantau nah, nembak. Ini di angka 6 juta setengah, harga sama. Harga sama. Jadi bebas pilih, Bos. Ya, 6.500. Ya, ini burung laku keras. Ya. Ya, laku keras. Kemarin datang 20 ekor tuh cuma 2 hari habis. 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 Nah, ini stok terbaru. Ya. Mewah-mewah, Bos. Ini Bos buatan datang, Bos. Bos buatan datang. Ya. Mewah. Kandang biru, nomor biru, nomor 2. Ya, mewah banget. Sa. Ini kalau dilihat burungnya emang kecil. Ya. Tapi suaranya ngalahin burung yang lain, Bos. Suaranya mantul banget. Mantap banget. Ya. Nah, Bosku ya, yang jauh nggak bisa datang langsung halo-halo, Bos. Oke. Okay. Ya, karena burung sikaton londo ini laku keras. Ya. Oke, Bosku, kita lanjut untuk penampakan yang lain. Okay. Yang baru dibongkar-bongkar. Ya. Kita selalu ada ready terbaru. Selalu ada yang terbaru. Ya. Ya, di kios Lancar Jaya Abadi. Nah, kita lanjut lagi. Baru ada bongkaran terbaru ini ya. Ya. Ini ada murai baru dikirim. Oke. Okay. Ada sertifikat BNR. Murai apa? Medan Super, ternakan dari Jawa ya, ya. Dari Cilacap. Ring APBN BNR. APBN BNR. Nah, ini Bos, ya. Ini murai ini factor-factor banget. Oke. Nah, ini untuk datangnya juga banyak pilihan. Ya. Ini yang spesial pasangan top. Oh, ini pasangan top. Nah, jadi Bosku yang mau pasangan, ini ada. Ya. Bebas pilih. Ya. Ini untuk satu pasangnya 1.500. 1.500. Ya, untuk satu pasang. Satu pasang murai Truto ring APBN BNR. Ya, ini baru dibongkar itu wah langsung pada mandi. Langsung mandi. Ya, ya. Mungkin dia kepanasan di dalam kotak tadi. Ya. Ini baru bongkaran semua, Bos. Dan burungnya itu factor-factor. Ya. Ini bodinya gede sih. Gede-gede banget. Ya. Mewah-mewah nih.
Nah ini bos, ini satu pasang cukup di angka 1.500.000 ya. Ini yang ringnya satu itu betina. Ring satu betina. Yang ringnya double jantan. Jantan, oh gitu. Ya, ini double jantan. Ya. Untuk yang ringnya satu betina. Kalau yang betina berarti ring peternak ya? Ya, ring peternak. Ya. Nah ini bos, ini apa sih? Gede banget bos. Gede banget sih. Oh ini, oh, iya. Mewah banget sih. Ini super sekali. Super ya. Mewah. Oke bosku ya. Total harinya PBN benar ya. Satu pasang harga cukup 1.500.000 satu pasang. Iya. Enggak tuh. Ini parunya mantap banget, matanya belok. Ya. Keren banget ini. Iya. Nah, oke bos. Oke. Ini untuk bosku yang pengennya satu jantan ya. Ya. Untuk satu jantan kita kasih harga 1.100.000. 1.100.000. Ya. Untuk murai total. Tapi nggak beben benar. Ini bebas pilih nih. Bebas pilih. Ya banyak. Ini faktor banget yang terang. Oh ya. Faktor banget. Cuma ekornya copot. Ya. Ya tinggal ekor putihnya aja. Ya, ekor putih. Ya. Tapi burung bagus kalau ya. Faktor banget ini. Bodinya gede juga tuh. Mewah banget. Ya. Aktif banget. Ini di angka 1.100.000. Ya. Harganya cukup 1.100.000. Bebas pilih bos. Ya. Ini mewah mewah banget. Sama. Ini baru dibongkar nih, langsung pada mandi semua bos. Baru bongkaran? Iya, baru bongkaran. Mewah-mewah. Ini sama? Sama. Murai tortol, ringnya PBN dan banner. Harga cukup 1.100.000 bebas pilih. Stoknya banyak nih? Banyak. Banyak? Iya. Banyak pilihan nih? Banyak pilihan. Oh ini, bodinya juga mantap nih. Mantap-mantap. Ya aduh, bodinya gede. Oke bosku ya. Oke. Okay. Ini untuk penampakan murai Medan super trotolan. Ya, trotol jantan. Hasil ternakan dari Cilacap Jawa Tengah. Oke. Okay. Di sana itu banyak peternak-peternak handal. Ya. Nah, oke bos, untuk satu pasangnya kita kasih harga 1.500.000. Oke, 1.500.000. Untuk satu pasang yang jantan, bebas pilih itu di angka 1.100.000. Kalau perekornya 1.100.000 untuk trotol jantan. Ya. Untuk bosku ya, yang pengen murai gamblingan, kita juga ready banyak. Ready juga. Yang gamblingan. Ya, untuk gamblingan itu kita kasih harga 370.000. 370. Nah, burungnya super super. Ya. Kita langsung pantau nih penampakannya ada di situ. Oke. Okay. Ini bos. Mana? Ini, oh, ini. Kita mulai dari bawah dulu. Oh dari bawah. Baru bongkaran ya. Baru bongkaran. Oh, baru bongkaran juga nih. Bongkaran semua ini tadi ya. Ada 40 ekor. 40 ekoran. Ya mulai gamblingan di angka 370.000. Ini cukup 370.000 untuk murai gamblingan. Tetapnya mewah-mewah ambiar-ambiar ya. Ya. Ekornya nih masih kecil nih. Ekornya nih lagi pada dorong. Ya, ini masih kecil. Iya masih kecil, tapi aktif-aktif semua. Ya. Tuh, gamblingan semua. Tuh. Ini kayak warnanya agak hitam nih. Iya. Udah mulai hitam bos ya, udah kering hitamnya. Ini kalau dapat jantan untung besar ya. Ya kalau dapat betina tetap untung ya. Karena harga betina dewasa itu di angka 750.000 ya, jadi tetap untung nih ya. Nah bosku yang pengen buat dijual lagi atau buat di grosir ya, buat jual lagi. Oh ya, tetap dapat harga spesial. Harga spesial buat yang sedagang. Buat jual lagi ya. Ya. Tuh bisa dapat harga spesial. Oke. Okay. Jadi langsung halo-halo aja. Ya. Yang jauh nggak bisa merapat, bisa kita kirim-kirim. Oke, siap. Nah, untuk penampakannya ini dari bawah sampai di atas ya. Sampai atas nih. Ini banyak banget. Ya. Ini murai semua, Bos. Murai total gemlingan. Mewah-mewah. Ya, burung sejuta umat nih. Jadi harganya terjangkau, udah kayak burung kacer harganya. Iya. Ini pastolan. Oh pastolan. Ya. Betina pastol. Betina pastol. Berarti ekor lagi dokor. Iya, untuk betina pastol kita di harga sama. Harga sama? 370 aja. Cukup 370.000. Ya, untuk betina yang siapan di angka 600.000. Siapan 600.000. Makanya murai betina pastolan. Harga cukup 370.000. Oke, lanjut apa lagi? Oke, bos, kita habis pantau murai, kita pantau ada penampakan yang baru kita bongkar, itu ada anis merah. Anis merah. Ya, kita anis merah dari lolohan
mandiri, okay, sampai yang hutan, yeah, yang gacoran kita ada juga. Ready semua. Nah, kita pantau dari anis merah hutan seperti ini. Dari merah hutan. Anis merah muda hutan. Ya, muda hutan ya. Ini muda hutan, mulus-mulus. Ya. Ini di angka 400 ribuan. Angka 400 ribuan. Ya, mulus-mulus semua. Ya, kondisi burung mulus. Nah, mulus-mulus semua. Barangnya, wah, udah pilihan, bos. Ya. Mulus-mulus. Ini masih sniper atau gimana? Ini dapur, bos. Udah nggak, bos. Kalau bubur anis hutan, itu harus dibantu ya, sama jangkrik. Kalau nggak jangkrik, ulat. Ya, biar harus aktif. Dibantu. Ya. Biar aktif, ya. Biar nggak stres. Buat proteinnya deh. Iya. Nah, oke, bos. Ini di angka 400 ribuan. Oke. Kita merah muda hutan. Masih ada lagi yang masih trotolan. Ya. Ini ya, trotolan. Trotolan anis semua. Ini anis merah trotol. Ya, anis merah trotolan. Ini mantul lolo atau gimana? Ini sudah mandiri. Mandiri. Lolo juga mau. Oke. Okay. Nah, untuk trotolan ini di angka 400 ribuan. Di angka 400 ribuan. Ya, ini prediksi jantan. Prediksi jantan. Ya, karena kita itu milih, bos, milih yang warnanya hitam-hitam. Ya. Kebanyakan kalau seperti ini, bos, sih. Nih, hitam begini. Oh ya, hitam banget itu. Nah, ini prediksi saya jantan. Ya. Nah, tuh. Terus sayapnya nggak leper-leper. Ya. Ya, seperti ini aktif ini, bos. Ya. Ini prediksi jantan. Jadinya juga gede-gede. Ya. Wah, ini yang atas, bos, hitam-hitam banget, bos. Oh ya. Tuh, hitam-hitam keren, bos. Ya. Keren banget, ya. Ini keren banget. Ya. Jauh hitam banget. Kita kasih harga sama yang prediksi jantan di angka 400.000. Harganya cukup 400.000, bebas pilih. Iya. Untuk sebelahnya ini. Nah, ini bos, ini sama-sama anakan. Ya. Ya. Ini anakan, ini anakan. Ya. Sama. Ya. Cuma kita nota dari pengirimnya dari Bali itu beda. Ya, ya. Ya, yang ini nota prediksi jantan 400.000. Ya. Yang ini nota jaminan jantan pakai ring harga Satria ya, okay, itu di angka 1 juta. Di angka 1 juta. Ya, ini sudah mandiri, ini ada pilihannya banyak. Anis merah total jamin jantan. Ya, ini di angka 1 juta. Di angka 1 juta. Ya. Nah, kalau saya kerja sama sama ring harga Satria ini dari dulu sampai sekarang itu aman, enggak ada komplain. Ya, enggak pernah mengecewakan. Enggak pernah mengecewakan. Ya. Jadi enggak ada yang tuker apa itu, enggak ya, ada. Kebanyakan emang pada bilang bunyi. Jadi pastol itu langsung pada bunyi. Oh, ya. Nah, ini bos, ini mumpung ada karena yang jaminan jantan itu tidak setiap hari ada. Ya. Ini hanya special edition. Saya kebanyakan yang gemblingan. Gemblingan. Ya. Nah, bosku, kalau ada yang anis kok jamin jantan di harga gopek 600 itu enggak ada. Itu perlu diragukan. Ya, perlu diragukan, apalagi yang ringnya ring asal-asalan. Ya. Toko jual ring ada namanya itu ya, ya ring pasangan sendiri. Apalagi kalau yang nggak ada ring. Iya, itu seperti ini tuh pasti ya. Kok ada ringnya harga 500, 400, ya, 600 jamin jantan nggak ada. Nggak ada. Nggak ya, ada. Itu masih ada, masih gamblingan itu seperti ini. Tahu saya kalau anis merah trotol jamin jantan tuh harga standarnya 1 jutaan ya. Iya, saya kerja sama sama harga Satria ini ya dari Bali, emang dari dulu sampai sekarang harga standarnya 1 juta. Iya. Nah, pasarannya itu. Oke, bos, ini pilihannya, ada ya, pilihan. Yes. Ini limited edition enggak banyak, cuma ada 8 ekor. Masuk kan cuma ada 8 ekor. Ya, kemarin udah laku 2, ya, itu tinggal 6. Oke. 1 2 3 4 5. 5. Tinggal 5, bos. Tinggal 5 ekor. Iya. Ya. Ini siapa cepat dia dapat limited edition juga nih. Anis merah trotol jamin jantan harga cukup 1 juta. Situasi dan kondisi cuaca lancar berjaya abadi. Sekarang lanjut lagi penampakan murai. Nah, ini murai, murai mahkota. Murai mahkota atau dibilang murai avatar ya. Ya. Ini kepalanya putih, itu emang ori putih. Ori putih, bukan di shimmer itu. Bukan, emang ori putih. Ya. Nah, ini sudah bunyi, sudah ukur total, sudah jinak. Oke. Okay. Ini di angka 1.100.000. Harganya cukup 1.100.000. Iya. Murai avatar ukur total udah bunyi. Nah, untuk ke sebelahnya, bos, itu ada murai palangka. Oh, yang ini palangka. Ya, palangka. Ini sudah jadi, sudah bunyi, bos. Oke.
Ini di angka 1.100.000. 1.100.000. Burung mulus banget. Nah, ini untuk more palangka ini ada dua yang harga 1.100.000. Oke. Okay. Ini sama ya. Sebelahnya, oh, sebelahnya sudah jinak semua. Ya. Sudah jinak, sudah bunyi. Sudah bunyi juga. Ya. Harganya sama aja. Sama, 1.100.000. 1.100.000. Nah, untuk more mahkotanya ini, ya. Ini ada satu. Stok cuma ada satu. Ya, ini di kios Lancar Jaya Abadi cuma ada satu, ya. Terus di kios Lancar Jaya ada dua. Oh. Di Lancar Jaya ada dua. Ya, yang depan ada dua. Berarti tinggal tiga ekor. Tiga ekor, ya. Untuk more mahkota. Nah, ini harga sama di angka 1.100.000. Oke, 1.100.000. Iya, kita lanjut untuk murai pastolan Medan Supernya. Oke. Lanjut murai pastolan. Ya, ini murai Medan pastolan. Murai Medan pastolan. Ya, ini masih harga standar, bos. Harga terjangkau. Ini di angka 1.800.000. 1.800.000. Burung sudah gacor-gacor semua. Sudah gacor. Ya. Nah, kita ada yang ekornya lebih panjang lagi. Ya. Itu di angka 2 juta. Di angka 2 juta. Ya. Oke. Okay. Kalau untuk postur gimana ini, Mas? Ini untuk postur bagus. Ya. Bagus, cuma ini habis dimandiin semua, Bos. Habis mandi ya. Ya, ini bagus, burung factor. Oke. Okay. Ini harga 1.800.000. Ya. Posturnya masuk body big ini. Body big. Ada yang bagus lagi, yang materi. Yang materi. Ya, seperti ini. Oke. Okay. Nah, ini yang kita gantung di luar ini di harga 2 juta. Ini 2 juta. Ya, ini sudah pada bunyi. Oke. Okay. Pastolan nah, juga ini. Ya, ini 2 juta. Oke. Okay. Ini sama 2 juta. Ini sama. Murai ini pastolan. Gacoran. Harga cukup 2 juta. Ini sama 2 juta. Ini sama. Ini masuk body big juga, body big. Ya. Daripada gacor tuh. Nah, oke, okay, bos ya. Kalau kepengen more tambah mewah lagi itu emang harus di setting ya. Ya harus di setting ya. Setting makanannya terus kita kasih masteran. Ya. Nah, mandi, jemur, di kerodong ya. Nah, jadi ketika buka kerodong lihat musuh itu mentalnya tambah. Jadi sakter dia. Iya. Nah, oke, bos. Kita lanjut lagi, bos. Masih banyak penampakan yang baru dibongkar. Oke. Samyong nih, bos. Samyong nih, bos. Tuh, Samyong nih, bos. Gacor dor. Baru dapat nih dari Pak Aji nih. Nah, ini morenya ini. Wah, ekor panjang, Pak, bos. Mewah. Nah, bos. Samyong nih, bos. Jantan nih, bos. Mantap. Terima kasih yang sudah nonton channel Kicau Nusantara di kios Lancar Jaya Abadi. Ini Pak Bos yang saya pegang, ini penampakan more Medan gacoran yang di angka 3 juta. Full ambiar ekor 19 Pak Bos. Gacor dor ini. Langsung kita lepasin, Bos. Wah, hampir ekornya hampir 20. Nah, oke, bos, ini penampakan Samyongnya, Pak Bos. Samyongnya ya, jantan. Udah pur total, sudah bunyi di angka 1.700.000. Oh, mewah. Cuma ada satu. Oke, Pak Bos ya, kita pantau penampakan lainnya, Pak Bos. Tuh, tapi ini mewah banget. Kicau Nusantara, mantap. Sekarang lanjut penampakan SKP. Nah, oke, okay, bos ya. Okay. Ini burung SKP. Ya. Itu banyak diminatin para pelanggan. Ya, soalnya suaranya itu bagus, bermasteran juga oke. Okay. Ya. Nah, ini kita mumpung baru bongkaran, okay. Stoknya ambiar, bos. Stoknya ambiar. Ambiar. Kita kasih harga yang mulus 160.000. Mulus 160. Yang bondol 150. Bondolan 150.000. Nah, ini ada bondol gacor banget. Ya nih. Ini masih anak kan, masih trotol. Masih trotol. Oh, ya. Iya. Bondol gacor banget. Yang trotol jarang nih. Ya, ini mulutnya masih kuning. Masih kuning dia. Ya. Nah, gitu. Kita ada sekitar 20 ekoran nih. 20 ekoran. Ya. Ini bebas pilih, bos. Okay. Untuk yang mulus 160, ya. Yang bondol 150. Bondolan 150. Ya. SKP emang top, bos. Ya, memang top. SKP. Sampai ke sini. Susu kental putih atau nama kerennya singkatan kerongkongan putih. Mewah banget. Ya. Nah, ini kan musim hujan, bos. Ya. Kalau musim hujan, burung SRDC, legekan, SKP itu ya. Semuanya langsung pada bunyi. Pada bunyi. Iya, gampang perawatannya. Ya. Kalau musim panas dia agak susah. Agak susah. Ya, nggak kuat cuaca panas. Nggak kuat panas ya. Ya, kalau cuaca
Hujan begini, wah, suaranya ya, bos. Gampang bunyi dia. Nembak-nembak. Nembak-nembak. Iya, kayak tembakan Rusia, bos. Tembakan rudal Rusia. Iya, Rusia. Oke, bos ya. Ini okay, penampakan burung SKP. Ya. Mumpung baru bongkaran, jadi banyak pilihan. Masih hangat. Iya, bos tuh yang nggak bisa merapat, bisa halo-halo. Ya, langsung calling-calling aja. Bisa dibantu kirim-kirim. Untuk bodolan harga cukup Rp150.000, kalau yang mulus Rp160.000. SKP mumpung baru bongkaran, masih banyak pilihannya. Untuk kondisi burung masih semi pur. Ini kita pantau dari jarak dekat. Ya, segar-segar burungnya. Ini kalau yang punya aviari, bos, ya, beli dua pasang ya. Ya, kalau sepasang kurang mantap, ya, dua pasang itu kelihatan di aviari. Ya. Ini kalau di aviari mungkin suaranya merdu sekali, ya, bos. Lebih mantap lagi dia, kayak di alam dia. Iya. Nah, nyari yang pala hitam, bos, yang bagus. Kalau yang tadi SKP, sekarang ini SRDC, ya, ori Bali. Iya, ini stok ambiar, bos. Stok ambiar. Ya, ini yang ori Bali itu bodinya lebih besar. Ya, postur body lebih besar. Lebih besar, warnanya juga lebih coklat. Ya. Nah, ini bos, kita kasih harga untuk harga yang dewasa. Ya. Itu yang mulus 150. Mulus 150. Yang gondolnya 130. Gondolan 130.000. Nah, ini stoknya ambiar. Soalnya ada 30 ekoran. 30 ekoran. Oh, banjir SRDC juga. Ya, ini juga lagi musim trotolan. Musim trotolan. Ya, kalau trotolan okay, musiman, bos. Ya. Nah, ini untuk yang trotolan. Oh, ini trotol. Ya, trotol. Oh, iya. Ini trotol. Kalau trotol harganya trotol 180. 180.000. Ya, trotolan lebih bagus. Ya, lebih bagus ya. Ini ori Bali ya? Ya. Ori Bali bodinya itu besar banget. Bodi besar, terus warna dada coklatnya lebih gelap ya. Ya. Ini bos, mumpung ada trotolan, ya, kalau bisa ambil yang trotol. Ya, bagusan trotol ya. Ya, kalau trotol itu perawatannya lebih mudah, terus suaranya macam-macam. Ya, gampang dimasker. Ya, ya. Ini ada juga ini yang bondol ya, bos. Ini bondolan. Ya, trotol bondol. Ya. 150. 150.000. Ya. Untuk SRDC trotol bondolan. Ya. Kondisi burung masih semi pur, masih campur kasih ulat. Kalau SRDC ini udah perawatan ya, langsung pada ngepur, bos. Sudah ngepur ya, ya, walaupun sudah ngepur harus dibantu sama ulat ya, ulat kandang, ulat kandang ya, atau sama kroto ya. Ini yang dewasa, yang dewasa ya. Ini faktor banget nih atas nih, atas nih faktor banget ini ya. Burung sehat-sehat semua ya, kondisi ya, burung sehat ya. Nah, ini yang krotolan gede banget nih, krotol gede banget. Oh ya, bodinya gede tuh, mewah banget tuh ya. Mantap, mantap. Ini cuma Rp180.000 ya. Tetap ambiar. Bodinya gede sekali nih. Gede sekali. Iya. Ini suaranya cakep loh, bos. Iya. Sama kayak ledekan gunung tuh sama. Iya. Suaranya mewah nih. Mewah. Iya. Ini bos, mulus. Dewasa mulus. Ini mulus. Rp150.000. Rp150.000 untuk yang dewasa. Kalau yang bondolan dewasa harga cukup Rp130.000. Ori Bali. Ori Bali. Ya, kalau ori Bali itu postur bodinya gede. Ya. Terus warnanya lebih coklat. Ya. Ini lagi pilih-pilih cikatan rimba. Lagi milih SRDC. Ya. Dari mana, Pak? Dari Tangerang. Oh, Tangerang. Ya. Nah, ini penampakan Mentet Jawa Timur. Ya, Mentet Jawa Timur. Jawa Timur itu kualitasnya lebih bagus, perawatannya ya, lebih gampang. Lebih gampang. Ya. Ini telur. Okay. Telat. Bapak yang beli nih, pagi-pagi yes, banget sudah datang nih. Oh, ini bapaknya yang beli. Ya. Ini bapak dari mana? Kampung Melayu. Kampung Melayu. Ya. Ya. Ini jam berapa ini? Jam 6 pagi. Oh, jam 6 pagi iya, lah sini. Baru datang dari rumah jam berapa ini? Oh. Nah, oke, bos. Ini ya, pilihan Mentet ya. Oke. Ini bongkaran kemarin ya, hari Minggu. Ya. Nah, hari ini masih ada, itu ada yang pala hitam. Ya. Nah, nanti hari Rabu kita ada bongkaran lagi. Hari Rabu bongkaran lagi. Ini masih trotol. Ya, trotol. Untuk harganya berapa nih? Rp80.000. Rp80.000 bebas ya, pilih. Ini Mentet Jawa Timur. Mentet Jatim ya. Ya, kalau Jawa Barat tuh ini sensitif. Harga lebih murah. Ya. Biasanya 60-65. Ya. Cuma perawatannya agak susah. Agak susah. Ya. Dan yang Jawa Timur ya. Jawa Timur lebih bagus. Ya. Ini terimakannya Mentet Jawa Timur. Harga cukup Rp80.000 bebas pilih. Kepalanya udah hitam. Ini masih anakan.
sama, dua-duanya bagus. Ini aja. Nah, ini dewasa. Ini tempat ori Jawa Timur. Ya. Walaupun bondol, itu peminatnya banyak juga. Ya, tetap banyak. Ya. Karena ini tuh kualitasnya memang kuat. Ya. Ya. Mau di tempat panas, tempat dingin, dia gampang rawatannya. Terjual bos. Ya. Salat. Salat. Ini bapak tanya makanannya apa ya? Ya. Kalau pentet bos itu kanibal. Kanibal ya. Ya, ini kita biasa kasih punya SKM kasar. SKM kasar. Ya, sama ulot jangkrik juga bisa. Ya. Karena burung pentet itu satu burung suaranya bisa 10 burung. Ya. Jadi kanibal. Kanibal ya. Ya. Oh, pentet Jawa Timur, bapak yang dari Tangerang. Pentet anakan. Ya, nah, kan dulu, kalau gitu. Nah, ini Pak, ini ya, Pak Bos. Ini penampakan pentet yang masih anak. Ya. Ya, kalau masih anak yang sudah nangkring 130.000. 130.000. Nah, kalau yang masih kecil-kecil begini, Bos. Kecil-kecil. Oh, ini masih kecil. Oh iya. Yang kecil begini ini 100.000-an. 100.000-an. Ya. Tapi pentet walaupun kecil begini, 3 hari juga udah gede, cepat gedenya. Cepat. Ya, sering kasih jangkrik aja. Jadi kalau makan sendiri cepat juga dia. Iya. Lawannya pakai jangkrik. Pakai jangkrik. Ya, enggak usah pur. Kalau pur dia ntar bahaya, keselak. Ntar ujung-ujungnya enggak mau makan. Iya. Jangkrik aja dicelupin air terus dilolohin. Iya. Nah, untuk yang belum nangkring ini ya 100.000. Ya, untuk yang sudah nangkring 130. 130.000. Ini baru bongkaran. Ini laku keras, Bos. Ya. Banyak peminatnya. Ya. Nah, untuk yang dewasa 80.000. Dewasa 80. Kita lanjut lagi, ada ledekan biru. Ini ledekan biru nih, Bos. Ledekan biru nih, mana? Ini rawatannya gampang, suaranya bagus. Ya. Nah, ini ledekan biru nih di angka 100.000-an. Di angka 100.000-an. Nah, ini jantan-jantan, ya. Jantan. Ya. Nah, ini untuk betinanya seperti ini. Mana? Abu-abu. Oh ya, ini betina. Betina. Betina kasih 80.000. Betina 80.000. Ya, yang jantan 100. Ya. Jadi mau beli sepasang 180. Oke. Okay. Nah, untuk betina cuma ada satu. Betina cuma satu. Ya, ini ya. Semuanya jantan. Ya. Nah, jadi ini ledekan laut trotol jantan. Nah, ini ledekan laut, Bos. Ya. Ini yang baru dibongkar. Baru bongkaran juga nih. Ya, ini di harga 200.000-an. 200.000-an. Ya. Karena baru bongkar begini tuh harganya murah karena kita belum ngasih makan gitu loh. Nah, kalau kita udah rawat, sudah pada lepur, harganya itu harganya 250. 250.000. Ya, kita juga ada yang sudah lepur-lepur, yang kita pisah-pisah, okay. Itu 250.000. 250.000. Nah, ini baru datang tadi pagi, ya. Kita bongkar, ya. Harganya 200.000. Yang baru bongkaran harga cukup 200.000-an. Iya. Ledekan laut, trotol jantan. Ini yang pojok nih. Nah, ini sama, baru bongkaran tadi pagi. Bongkaran. Ya. Ini Sri Gunting Terampil. Sri Kandil. Ya, ini ada dua. Oke. Ada dua. Ini yang seri besar, Bos. Ini yang besar. Ya, seri besar 200.000. 200. Ini Terampil. Ini ya. Lepas trotol ya, masih ada bintik-bintiknya. Ah ya. Ini masih terjangkau, Bos, kalau 200.000. Kalau yang body besar dari mana sih? Dari Sumatera. Dari Sumatera. Ya, ini yang dari Jawa nih kecil. Dari Jawa kecil ya. Ya, kalau yang kecil, ini Terampil juga, cuma bodinya kecil. Ya. Ini 150.000. 150.000. Ya. Nah, ini ledekan laut betina. Ya, ini ledekan laut betina. Betina coklat enggak bisa biru. Ya. Ini di angka 100.000. 100.000. Ya. Oke. Ini ada lagi Mugi Maki. Oh, Mugi Maki. Ya, ini Mugi Maki.